Sepekan jelang Hari Raya Natal, arus mudik di Pelabuhan Jayapura, Papua meningkat cukup signifikan dibanding hari biasa. Jumlah penumpang yang meninggalkan dan tiba di pelabuhan meningkat sekitar 50%. Peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak Jumat waktu Papua. Jumlah penumpang yang meningkat diantaranya adalah penumpang kapal motor Lambelu yang melayani rute Jayapura-Makassar dan menuju Jakarta. Selain arus mudik meninggalkan Jayapura, jumlah penumpang yang tiba diperkirakan warga mulai memanfaatkan liburan tinggal sepekan lagi. PT Pelni Jayapura pun menyiapkan mudik Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya dari tanggal kemarin, tanggal 17 itu sudah bertahap. Kayak ini sangat-sangat melonjak. Mungkin kenaikan bisa 50%.